warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Umam Official. Kali ini saya sama si Umi bikin video lagi ya. Jadi untuk temanya sekarang apa? Perbedaan sebelum menikah dan setelah menikah. Oke, before dan after. Jadi simak video ini sampai selesai. Buat kalian jangan lupa untuk subscribe dan share. Oke, kita langsung ke videonya saja. Bosku, oke. Oke, jadi alhamdulillah untuk kali ini pakai mic ya, sudah ada mic nih. Bukan promosi tapi ya. Jadi alhamdulillah sudah mempunyai mic, jadi enak untuk bikin video sama si Umi untuk vlog. Pakai ini lagi. Ini. Pakai apa namanya? Ring light ya. Dan untuk video dengan tema perbedaan sebelum menikah dan setelah menikah. Untuk sebelum menikah biar si Umi yang jawab, dan setelah menikah biar saya yang jawab. Oke. Okay? Oke, okay, kita langsung untuk sebelum menikah perbedaan apa saja. Oke. Okay? Perbedaan sebelum menikah. Intinya kita tidak tiap hari bertemu lah. Ada jarak antara waktu juga tempat ya. Kalau sudah menikah kan ketemunya setiap hari. Setelah itu perbedaannya kita nggak bisa makmum. Iya iya. Sekarang sudah bisa ikut makmum. Jamaah. Jamaah. Jadi. Jadi untuk perbedaan sebelum menikah itu kita nggak satu rumah, terus nggak jamaah juga, sholat sendiri-sendiri, terus masih nggak punya tanggung jawab, kayak gitu ya. Dan kalau sudah menikah itu perbedaannya jauh, ya kan? Terutama itu sudah pihak laki-laki sudah mempunyai tanggung jawab, ya kan? Terus yang kedua kita satu rumah, berjamaah bareng, ngapain tuh pasti bareng ya kan, kecuali mandi. Jadi kayak gitu. Terus apa ya, saya kan ikut istri ke rumah istri, jadi otomatis adatnya beda ya kan. Untuk keseharian kita butuh beradaptasi lagi kan gitu. Contohnya keseharian lah, saya ikut, biasanya kan saya kan di rumah, saya ikut istri, pastinya beda lah, hawanya juga beda, sudah prioritas tuh sudah berbeda. Yang pertama itu dulu sebelum menikah ya keluarga, sekarang sudah punya keluarga sendiri, pastinya mana ya, untuk rasa sakit hati karena prioritas sudah berbeda, pasti sakit lah. Karena sudah ninggalin keluarga, kita sudah punya keluarga sendiri kan gitu. Tapi kalau dari prinsip saya harus tegar sebagai laki-laki, harus punya tanggung jawab. Karena sebagai laki-laki untuk surga masih di telapak kaki ibu. Kalau untuk istri kan harus patuh terhadap suami kan begitu. Jadi perbedaannya jauh lah. Enak pas kawin gitu, enaknya pas kawin, cuma gak enaknya pas kita harus tanggung jawab itu penting. Makanya kalau buat kalian ya yang ingin berkeluarga harus siap, terutama untuk cowok, jadi mental itu harus siap, finansial itu kan ekonomi ya. Jadi insya Allah kalau ada rezeki pasti ada lah, rezeki untuk istri itu pasti ada, berusaha kan gitu. Kita mendidik istri gimana kan tergantung ya laki-laki kan gitu. Terus apa lagi, enak-enak. Intinya enak terus dah kalau sudah berkeluarga. Kita itu bebas mau ngapain, yang penting positif kan begitu. Ini rambut baru guys. Oke guys,
Oke. Okay. Apa lagi? Jadi simpel ya, perbedaan sebelum menikah dan sesudah menikah. Intinya kalau sebelum menikah itu kita beda tempat lah, terus kalau sudah nikah masa remaja udah habis ya kan, intinya kayak gitu. Jadi buat para teman-teman, semoga dipertemukan sama jodohnya, yang belum dipertemukan dengan jodoh, terus semoga lancar sampai hari H buat teman-teman yang belum menikah. Oke, okay? Jadi terima kasih ya. Sampai sini aja videonya, cukup simpel. Tunggu video selanjutnya bareng si Umi. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Oke, okay? Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke, okay? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.